sama semua orang sekarang kita sedang berada di Bintang Jaya Hotel. Jadi inilah tempat penginapan kita selama kita di Batam. Jadi ini merupakan suatu bentuk tanda kecintaan dan kedekatan masyarakat Batam dengan pengalaman, sehingga kita kalau pengemar dari kampung diberikan tempat penginapan yang sangat super elit, bisa dibilang gitu kan ya, dan di Hotel Bintang Jaya inilah kita berempat dari ujung Adriano untuk saya menghindu mas ini saya sendiri mana tuh Jambang tuh api Zainul. Tips kami ya guys, jangan lupa like, subscribe dan berikan komentar yang bermanfaat sehingga kami bisa terus berkarya untuk mengembangkan tradisi dan budaya Piaman Laweh. Itu salam dari Patriajo Tigo Sapilin Baginda Basri Angin Tornado, dan ini kita rekan-rekannya. Sekarang kita mau menuju ke kamar penginapan kita. Dan sini di depan saya, kita sekarang menuju ke tempatnya, mau ke lantai 2 ini. Dilengkapi dengan TV, AC. Aqua satu persat masing-masing dari kita, dan handuk masing-masing dari kita dikasih handuk. Itu adalah Al-Quran. Ini saja dah tandanya, ini hotel yang syariah nih. Di Hotel Bintang Jaya ini, bagi yang mempunyai pasangan yang tidak ada surat menyurat bukti nikahnya, tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan nginap di hotel sini. Karena hotel ini dijamin keislamannya dan dijamin syariahnya. Menu makanan di Hotel Bintang Jaya ada ayam penyet, ayam sambal, ayam cabai hijau, ikan goreng, ikan sambal hijau, ikan sambal merah, lele goreng, lele sambal hijau, 3T tahu tempe telur, 4T telur tahu tempe teri, nasi goreng, indomie goreng, indomie rebus, dan sup ayam. Ditambah dengan menu minuman kopi, kopi susu. Yuk, mari kita lihat toilet di Bintang Jaya Hotel ini. Ini dia guys, toiletnya tempatnya sangat bersih
Dan di sini keran mandi, keran air untuk mandi dilengkapi dengan dua menu, menu air panas dan air dingin. Yang air panas tuh yang ada titik merahnya ini, warna merahnya, ini adalah untuk air panas, dan yang biru ini adalah untuk air dingin nih. Ya, kita ulang lagi ya guys, kita dikasih dua pilihan menu, cuma menu air panas dan air dingin. Dan kalau kalian memakainya, kalian tinggal angkat aja tuasnya guys, tuh airnya keluar. Kalau pengen dimatiin ya kita ke bawah lagi. Ini toiletnya 4 BAB ya guys, duduk ini. Ini kita dikasih sabun, ini sabun sudah kami pakai ini. Kasih sabun per orang masing-masing satu. Dan juga kita dikasih sandang. Tuh. Sandalnya guys. Ini kita juga dikasih handuk. Masing-masing dari kita dapat satu handuk. Lihat. Dari semua fasilitas yang ada, kita dikasih AC, kipas angin, TV, tempat sampah ini, air. Ini ada dua meja, ini lemari, kaca, dan ini yang penting sekali ini guys, ada Al-Quran dan sajadah. Jadi kita tidak putus-putus ibadahnya jadinya guys. Ini di luar yang kita lihat, ada CCTV guys di sudut ruangan. Tentunya dalam kamar tidak ada ya guys. Kebayang nggak kalau dalam kamar kasih CCTV? Wow, amazing. Oke guys, sekian dulu ya video ini. Dan jangan lupa support channel kami dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan menekan tombol lonceng, dan memberikan komentar-komentar yang bermanfaat agar kami bisa terus berkarya di channel AD723.